Minggu 31 Januari 2016, MTS Negeri Sumber Agung menggelar sebuah acara, yaitu Harlah ke-48 dan peresmian ruang kelas baru. Dalam acara ini dihadiri oleh 453 wali murid, 10 tamu undangan pegawai Kementerian Agama, 12 tamu undangan kepala sekolah dari SD, SMP, SMA Kecamatan Jetis, 5 tamu undangan komite madrasah, dan 30 tamu undangan yang terdiri dari mantan kepala sekolah, guru, serta pegawai MTS Negeri Sumber Agung. Sebelumnya, MTS Negeri Sumber Agung mengadakan sebuah acara, yaitu ulang tahun MTS Negeri Sumber Agung yang ke-48, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Januari 2016. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai macam lomba, seperti lomba azan, lomba hafalan juz amma, lomba paduan suara, dan lomba menghias nasi tumpeng. Dalam acara Harlah ke-48 dan peresmian ruang kelas baru ini, dihadiri oleh Kanwil Kemenag DIY dan Bapak Wakil Bupati terpilih Haji Abdul Halim Musli, Profesor Dr. Haji Nizar MAG mengatakan bahwa dengan adanya acara ini menjadi sebuah momentum yang sangat bagus untuk mengembangkan madrasah ke depan. Karena dengan adanya ruang kelas baru ini, sarana prasarana madrasah bisa terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh BSNP pusat, sehingga bisa menopang seluruh rangkaian standar-standar pembelajaran. Dikatakannya dengan adanya ruang kelas baru ini, sarana dan prasarana madrasah bisa terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditekankan oleh BSNP pusat, sehingga bisa menopang seluruh rangkaian standar-standar pembelajaran. Pembangunan ruang kelas baru ini sebanyak 4 kelas yang dibangun 2 tahun yang lalu. Luas ruang kelas baru ini sekitar 7x9 meter dan dana untuk pembangunan ruang kelas diambil dari dana proyek. Sedangkan ruang kelas baru sendiri bertempat di gedung MTS Negeri Sumber Agung yang terletak di lantai 2 Laboratorium Agama Raudatul Ulum. Peresmian ruang kelas baru MTS Sumber Agung diresmikan oleh Profesor Dr. Haji Nizar MAG selaku Kakanwil Kemenag DIY yang ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng serta dilanjutkan dengan doa bersama. Jadi kita 4 ruang kelas baru itu rencananya kita desain memang dengan folding gate, dalam artian nanti suatu saat bisa digunakan sebagai ruang pertemuan, untuk istilahnya untuk seminar dan sebagainya. Ini kita bisa tinggal membuka foldingnya, sehingga bisa multifungsi. Ketika mungkin anak-anak kegiatan bisa kita tutup folding, kemudian ketika kita mau untuk kegiatan bersama itu bisa kita buka untuk kegiatan bersama yang kapasitasnya insya Allah untuk satu ruang bisa 200, dan kemudian yang sebelah timur insya Allah bisa 100 untuk kursinya. Dengan adanya acara Harlah ke-48 dan peresmian ruang kelas baru, MTS Negeri Sumber Agung ke depan bisa mencapai prestasi yang lebih baik dan tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Ya, kami berharap bahwa untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumber Agung, kalau secara kuantitas untuk siswanya sudah terpenuhi sebanyak 15 rombel dengan 3 kelas paralel masing-masing 5 kelas. Namun kita juga harus memacu bahwa hari esok harus lebih baik daripada hari ini terkait dengan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Walaupun beberapa waktu yang lalu secara non-akademik insya Allah kita juga sudah mulai menggeliat terkait dengan anak-anak kita yang juara untuk non-akademiknya itu lari 100 meter tingkat daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian mewakili ke tingkat nasional di Axioma 2015.